mulai jam berapa? Jam 9 insyaallah. Insyaallah. 2 jam datang kita ya. Yang dua siap dan sebelum Jumatnya ya.
Seharusnya kan gini nih. Coba. Ya belum, untuk bilangin itu tuh belum kalau kayak gitu. Terus, masalahnya gimana? Biasanya yang pakai ini. Iya, tadi malu kan? Kami mohon, handphone itu disediakan atau di mode penerbangan ya. Cek cek 1 2 3, cek cek 1 1 1, dicoba cek. Itu aja cukup, cukup deh. Gak usah pakai yang lain, itu aja cukup. Hah? Oh, YouTube pakai. Ini udah ada ini belum spot. Judulnya ini ada begini. Yeah. Oke, okay, siapa? Satu aja. Dua boleh. Entar satu yang dibagi aja. Oke, okay, sama gantungan kunci paling standby. Bismillah. Oke, okay, mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها ولا تموتن ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majelis kajian Tabligh Akbar Ma'had As-Sunnah yang semoga Allah berikan kemuliaan dunia dan akhirat, wabil khusus Ustaz Toharoh dan stafnya, para budir, para jamaah, para asatidz-asatidzah yang semoga Allah selalu tambahkan antum dengan kemuliaan ilmu insyaAllah. Begitu pula para pemirsa TV Sunnah dimanapun berada, usikum wa nafsi bitaqwallah, diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena memang hidup yang dijadikan sebagai alasan Allah pindahkan manusia dari satu ujian ke ujian yang lain akan selalu mendatangkan solusi Allah manakala kita bertakwa kepada-Nya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Indahnya Islam ini menggiring kita untuk mengerti bahwa syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa sejak 14 abad yang lalu adalah syariat yang tak mungkin bisa berubah lagi hingga kiamat datang. Maka agama yang 14 abad yang lalu yang Rasul bawa, maka itulah agama yang sekarang kita berada di atasnya. Begitu pula nanti anak cucu kita hingga datangnya kiamat. Karena Allah telah patenkan dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Ini firman Allah. Ini kalam Allah. Ini bahasa langit di mana Allah mempertontonkan kepada seluruh manusia untuk meyakini bahwa agama Islam itu telah sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang Allah utus menjadi nabi akhir zaman, menjadi nabi dan rasul yang diutus sifatnya rahmatan lil alamin. Maka beliau sampaikan kemuliaan kepada manusia dan beliau pun informasikan kepada kita bahwa akan banyak ujian tentang kebenaran yang beliau bawa nanti. Dulu ketika beliau berkata kepada para sahabat sambil mempraktikkan gambar garis yang lurus dan garis yang banyak di pasir, beliau mengatakan wahada siroti mustaqiman,
fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarqu bikum an sabili. Ini informasi indah yang Rasul sampaikan kepada kita. Karena toh pada akhirnya nanti agama ini harus betul-betul memiliki dampak pada orang yang melakukannya. Karena boleh jadi nanti ada orang yang beribadah kepada Tuhan yang sama di waktu yang sama dan dengan cara yang sama, bahkan bacaannya pun sama, namun hasilnya bisa berbeda. Dan tidak sedikit kita mendengar sejarah bagaimana orang-orang yang pernah hidup di zaman Rasulullah pun tidak bisa menerima syariat. Ada yang menerima syariat pun bisa murtad. Ini satu bukti bahwa hidayah itu urusan Allah. Maka manusia wajib berilmu. Kalau bicara agama, tak ada beda. Agama yang 14 abad yang lalu yang Rasul bawa, maka agama yang sekarang kita berada di atasnya. Yang jadi permasalahan di sini, kitanya mungkin yang mungkin tidak mengetahui landasan-landasan dasar dalam beragama. Seperti orang yang menuntut ilmu, dia kenal banyak ustaz, dia duduk di majelis ilmu dimanapun dia berada. Bukan tidak kenal ustaz, itu kalau kontak name handphonenya dibuka, itu nama orang di situ UST titik loh semua. Ustaz. Ini orang bukan cuma duduk di majelis ilmu, ini orang juga kenal para penuntut ilmu dan para pengajar ilmunya. Tapi kok tetap gak ada perubahan, Ustaz? Agama gak mendatangkan kenikmatan ketika orang memandang agama dari dirinya. Memang diakui bahwa banyak sejarah-sejarah para sahabat ini dihilangkan. Ketika perang salib dulu itu banyak sekali buku-buku sejarah bagaimana kondisi Islam di zaman para sahabat, wallahi nyaris dihilangkan. Maka orang kalau memandang zaman Rasul dengan agama yang sampai pada saat itu identik dengan kemiskinan, dekil, berdebu, tak layak pandang. Itu yang image manusia sampai sekarang seperti ini. Mereka tak pernah tidak ada agama yang menjelaskan dengan mendetail al-mar'atu awrah lan yastayru minha ila hadha wa hadha. Tidak ada agama-agama di dunia ini yang mendetailkan tentang pasal berpenampilan, pasal berpakaian. Bahkan sampai tidak tanggung-tanggung cara pakai sendal, copot sendal, cara buang hajat. Dulu bangsa Romawi, bangsa Parsi itu bangsa yang sudah maju diakui saat itu. Tapi mereka mengakui akan kemuliaan yang syariat yang dibawa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pernah berkata kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kullasyai hatta al-khira'ah." Bukankah kalian ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan cara semuanya sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ini kan informasi indah harusnya buat kita sebagai muslim. Apa yang Nabi tidak ajarkan? Taraktukum mislal bayda lailakum kannaharikum. Bahkan kata Nabi, tinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya pun pada siang. Apa yang belum diajarkan? Semua diajarkan. Sebut satu agama yang mengajarkan cara pakai sendal, cara pakai sepatu, tidak ketemu. Apalagi sampai cara buang hajat, kita enggak boleh menghadap kiblat, enggak boleh membelakangi kiblat, masuk WC baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, keluar kita baca ghufrana, kita minta ampun sama Allah. Lah kok minta ampun emang ngapain di WC? Karena ada syariat yang melarang kita untuk membaca ayat dan lain sebagainya. Ini agama masyaallah. Harusnya sekarang sama. Tapi kenapa belakangan orang kalau melihat orang Islam kayak melihat sesuatu yang menakutkan gitu loh. Kalau kami ini
Kami turun ke bawah langsung. Kami mendengar langsung bagaimana orang-orang awam menyimpulkan istri kalian. Sehingga akhirnya mereka jujur lebih menakutkan menurut mereka. Wow, ini ada yang salah. Terus mengatakan sima tuhum min asari sujud. Harusnya ada inner beauty yang tampak di wajah orang yang sujud. Yang Allah haramkan neraka menjilatnya. Siapa mereka? Penghuni surga. Qaribin, hayyin, sahlin. Agama membuat orang menjadi qaribin, orang yang gampang akrab. Hayyin, lembutnya manusia, memberikan dispensasi kepada manusia lainnya bahwa manusia tempatnya salah. Kullu bani Adam khata. Selama dia anak turunan Adam pasti dia punya salah. Namun syariat mengingatkan kepada dia untuk selalu diingatkan bahwa orang manusia kalau digiring menjadi orang yang beriman, idza dzukira dzakara. Kalau dia ingetin pasti dia ingat. Maka Allah ketika diskusi mengatakan ma min abdi mu'min illa walahu dhammun ya'tadu alfaina ba'da alfaina aw dhammun wa muqimun alayh la yufariqu hatta yufariqu ad-dunya innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Tidaklah seorang hamba yang beriman pasti melakukan dosa. Kata Rasul kan begitu. Alfaina ba'da alfaina, bahkan ribuan itu dosa. Adzammun wa muqimun alaihi, atau memang dia menciptakan dosa baru. Kalau dosa yang sudah mentradisi ini sudah kita tahu lah ya. Tapi enggak sedikit dosa yang dia ciptakan, dia buat itu dosa. La yufariqu hatta yufariqu ad-dunya, kebiasaan membuat dosa itu enggak hilang sampai kematian mendatangi dia. Maka Nabi mengatakan innal mu'mina khuliqa muftana wa ban nasiyan. Orang beriman tercipta dengan ujian. Banyak yang enggak kuat diuji. Tawaban, tapi dia gampang bertobat. Nasiyan, dia pun gampang lupa. Maka enggak boleh kita mengatakan si fulan sudah hijrah tahun ini loh, dan selama 2 tahun dia enggak bikin dosa. Enggak boleh. Saya alhamdulillah saat ini sudah ya, sedia sunnah sini sudah hijrah. Sudah ada 3 tahun ini lah, Ustaz. Alhamdulillah. Saya hitung-hitung 3 tahun ini saya enggak berdosa, Ustaz. Sofoy. Teleponnya berapa ini? Berteman sama orang enggak berdosa. Subhanallah. Tidak ada manusia yang masuk kecuali para nabi rasul yang Allah masukkan. Maka dalam ilmu tarbiyah enggak boleh kita menganggap cara-cara tertentu pendidikan menganggap bahwa itu buat hilangnya ke bukan. Kalau manusia diingetin terus enggak bikin lagi, hapus di ayat yang Allah katakan mabarakal karim. Fa'dal fi ayi surati masarakab. Ini kan ilmi. Jadi lalai dalam beribadah kepada Tuhan. Alladzi khalaq dalam berkaitan dengan ayat yang mengatakan walladzi ja'alakum ardh, alam yang Allah ciptakan dalam bentuk bumi ini manusia maha cipta sama untuk beribadah manusia dan jin, cuma manusia ahsan utam, ciptaan yang terbaik. Harusnya kan terpanggil kita kalau sudah tahu kayak gitu. Ya, ada rasa penasaran gitu loh. Image dunia ini membuat ini sesuatu yang sederhana. Hidup perdana. Rasul pernah bersabda, "Wajil dan wajil kita rezeki bayang-bayang tombakku." Kata Rasul, rezeki beliau di bawah bayang-bayang tombak. Maka saya begitu. Astagfirullah. Makanya latihan nombak, latihan manah biar tahu. Itu hikmah dibalik belajar nombak, belajar manah. Ilmu sebelum melempar.
konsentrasi sebelum bertindak lebih ke sana arahnya. Sama dengan disunahkan kita berkuda, bukan udah jago terus kemana-mana pakai kuda, bukan. Mau kemana bro? Kajian dulu pakai kuda nggak bisa. Dulu mungkin kereta kuda, sekarang namanya sayaroh mobil. Dulu mungkin unta, sekarang mungkin motor besar lah yang bisa menjelajahi gurun, bawa banyak-banyak barang, karena unta juga bawa air. Dulu khailil musawwama, dulu kuda perang mungkin crossbow, dulu keledai bagal, mungkin sekarang metik lah, gitu ya. Buat untuk apa city tour lah dalam kota, karena macet kalau nggak pakai kopling kan capek gitu. Kita berhusnuzon lah, judulnya apa, alat bantu untuk sampai ke sebuah tempat ya. Tapi kalau sampai nanti ada sunnah kita belajar kuda, bukan berarti setelah jago kuda antum kemana-mana pakai kuda. Wallahu a'lam, satu saat terjadi perang kuda dibutuhkan, wallahu a'lam, itu bahasa nantilah panjang urusannya. Cuma wallah, kalau antum belajar berkuda, masya Allah, kendaraan yang paling sulit dikendari di muka bumi ini kuda. Antum kalau naik motor, bismillah sekali, bismillah. Tawakal tuallah, haula wala quwata illa billah. Kalau naik kuda nggak bisa bismillah sekali. Bismillah. Enggak main-main. Antum naik ke atas ini, ya Allah, sahil umurana, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa melulu kita gitu loh. Ini ada kendaraan yang mendekatkan diri kita sama Allah loh. Kuda itu salah satunya. Masya Allah. Ya, izahnya laki-laki loh. Ketika Zubair bin Awam nikah dengan Asma, hadiah Nabi kepada Zubair apa? Kuda. Ini kuda bawa ya Zubair. Laki-laki mesti punya kaki. Punya izah laki-laki itu yang duhimasun wa taruhu bitonan. Jangan kalah sama burung. Pokoknya laki-laki itu keluar pagi, balik sore. Keluar kosong tenggoloknya, balik penuh. Supaya kalian tahu, ada usaha. Walaupun rezeki Allah yang ngatur. Kita enggak bisa bicara bilangan-bilangan berapa. Sudah, serahkan ke Allah. Karena Allah yang kita butuhkan. Dan Allah akan mencukupi yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Nah ini digiring manusia untuk paham itu gitu loh. Makanya kalau bicara orang dulu nuntut ilmu, orang sekarang juga sama, Ustaz. Apa bedanya? Lah wong tak ada beda. Ah, Imam Syafi'i ini saya selalu sampaikan ke beberapa kajian, karena ini kajian offline ini kan baru-baru ini aja kita bisa kena ujian pandemi ya selama 3 tahun alhamdulillah ala kulli hal. Tapi diingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kita punya ulama. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ini pernah memberikan nasihat kepada kita supaya enggak ada beda kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Yang saya maksudkan muslim yang beriman. Dulu beliau mengatakan untuk semua para penuntut ilmu dengan bahasa yang tegas, kata beliau, "Lan tanalal ilma." Kamu menuntut ilmu di zaman dulu, di zaman beliau, di zaman tabi'in, ya di zaman tabi'ut tabi'in dan di zaman sekarang, demi Allah, "Lan tanalal ilma." Tidak akan pernah kalian dapat ilmu. Bahasanya lan loh. Kalau orang bule bilang tuh never, tidak akan pernah itu. Jadi jangan ngayal antum punya ilmu, walaupun tinggal di majelis ilmu, walaupun berteman dengan ahlul ilmi. Kata Imam Syafi'i, "Lan tanalal ilma illa bisiddatin saumbika an tafsilha bi bayanin." Kalian tidak mungkin dapat ilmu tanpa 6 hal ini. Ini yang bilang Imam Syafi'i. Makanya mudah-mudahan mengkritisi kita supaya enggak ada beda. Karena harusnya orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan ilmu. Ya, karena kalau kita sudah bertawassul dengan nama-nama Allah, harusnya kita dapat apa yang kita inginkan. Karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Ya alim alimna. Kaifa akhaful jahl wa ana abdul alim. Kalau kita sudah tahu nama Allah, gampang kita bertawasulnya. Kayak orang yang usaha, hijrah usaha, takut gagal, takut susah, modal enggak ada lagi, Ustaz. Tanamkan dalam diri kita, kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana aku bisa takut miskin? Aku kan hamba Allah yang maha kaya. Ini orang yang kenal Allah. Maka buat para penuntut ilmu, karena as-sunnah ini kan tempat menuntut ilmu tentunya ya.
Ustaz berwasiat buat diri Ustaz dan jamaah sekalian, wallahi akhi, kata-kata indah Imam Syafi'i ini bisa kita jadikan sebuah landasan. Karena memang menuntut ilmu itu mendatangkan kebaikan yang banyak. Keumuman dalilnya Allah yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya kalau letter lak maknanya sih yarfa', Allah mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ya istilah derajat ini terjemahkan mungkin posisi, jabatan begitu ya. Padahal keadaan di mana dia berada lebih baik ketimbang yang lain. Antum lagi suntuk belajar, insyaallah enggak suntuk. Antum lagi kerja kayaknya enggak maju-maju sambil belajar, insyaallah maju. Jabatan enggak naik-naik sambil kerja nuntut ilmu, naik jabatan nanti. Ada yang mulia lah. Kita enggak bisa berbakti sama orang tua, nuntut ilmu, insyaallah bisa kita berbakti, menyiapkan maklum buat mereka. Kita enggak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Ya, kalau ngomong mbak singa di luar, anak kucing dalam rumah takut sama istri, itu nuntut ilmu. Insya Allah kan beda, karena bahasa Allah tadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Teman saya nuntut ilmu begitu-begitu aja. Nah ini lagi dibahas namanya. Jangan merasa sudah menuntut ilmu tapi enggak ada efek ilmunya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan lan tanal ilma. Kamu yang enggak bakal dapat ilmu. Lan tidak akan pernah, bahasanya bukan cuma tidak akan pernah dapat ilmu. Illa bisittatin, kecuali 6 ini kamu dikedepankan. Bahkan beliau mengatakan saumbika antafsili habibayani, kan ku jelaskan, ku jabarkan sama kalian. Raga. Tolong kalau kita nuntut ilmu di zaman aku dulu, zaka, jadilah orang yang cerdas. Belajar untuk apa? Keasunah untuk apa? Gitu loh bahasanya. Jangan cuma hiporia. Tumben ramai betul tuh masjid. Ada apa bro? Tahu, aku datang aja ramai. Begitu bahasanya. Katanya sih ada kajian. Ustaznya siapa? Wallahu alam. Wallahu alam. Ini kan bahaya. Berarti orang datang enggak tahu tujuan. Harus cerdas. Ustaz, justru kan saya bodoh pengen cerdas. Hei, cerdas itu bukan pinter. Pinter itu hasil belajar. Kalau cerdas itu memang paham yang dilakukan. Ana nuntut ilmu karena memang ana tahu ana butuh ilmu. Apalagi nasihatnya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Bardis, itu beliau mengatakan apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, kan? Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Ya hidup ini ya, seputar berkata dan beramal. Ya, kayak orang suka nanya tentang masalah rumah tangga, saya suka bilang begini, bro. Dengerin bro ya. Anak laki ini ya. Rumah tangga yang kalian idam-idamkan itu 80% isinya ngobrol dan berhitung gitu loh. Sekarang kamu pilih pasangan yang kamu gak cocok ngobrolnya dan kamu gak demen hitung-hitungan, ambil, selesai itu rumah tangga. Rumah tangga 80% isinya ngobrol. Kamu nikah sama orang yang gak bisa tektok dalam ngobrol. Hikmah dibalik ulama mengatakan cari yang sekufu supaya nyambung. Supaya nyambung lah. Sekarang nikah sama yang gak nyambung, cuma ngayal. Kata yang laki-laki, saya ini kan sama agama jauh kan. Ya belajar sih insya Allah kan. Makanya saya pengen menikah sama Habibullah. Modal berapa jus? Ikro 2. Suka ngegampangin Tuhan ini ya. Ntar dulu, nanti kamunya yang terbebani gitu loh. Akhirnya lagi suntuk mumet ngaji, bacaannya salah, istrinya jago ngaji, ngeritik, marah betul. Wah itu kurang satu alif itu tajwidnya tadi itu. Berisik ya, udah bagus saya baca ini. Gitu kan bahasanya. Harus dengan yang sekubu, harus cari sama-sama penuntut ilmu. Akhwat juga harus paham, anti dipimpin bukan memimpin. Lan yasluh li rajul idza amaratu imra'ah, tidak akan pernah terselesaikan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin.
Hei para Jonis dan Jonisa yang belum nikah, dengerin, rumah tangga ini kayak bahtera mengarungi samudra kehidupan, dan bahtera tidak mungkin berjalan tanpa gelombang. Kata Imam Duqaimah, usluk masalikah inna safina la tamsi ala yabas. Kalau tahu jalur, enak menjalanin ini safina. Karena yang namanya bahtera tidak mungkin bisa berlayar kalau bukan pada jalurnya, gitu loh. Ini kan berarti butuh ilmu, betul? Ayo belajar. Surga enggak bisa dimasukin tanpa ilmu. Saya mendingan enggak paham kan, pas sudah ngaji jadi bingung kan, semua kagak boleh. Begitu bahasa. Ini orang suka salah paham lagi ya. Terus kita modal bodoh pengen masuk surga, ya enggak bisa. Bukankah derajatmu di surga tergantung akhir bacaanmu? Masya Allah. Ayo daga, jadi orang yang cerdas. Saya harus paham nih, saya belajar buat apa dan untuk apa, dan apa yang saya pelajari, gitu loh. Yang kedua, hirsun. Hirsun di sini artinya punya kemauan yang kuat. Ya kenapa dia punya kemauan? Karena memang harus ada keinginan. Mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Ya, orang gak bisa belajar kalau gak ada kemauan, gak bisa. Nah, menimbulkan kemauan ini yang gak semua orang punya nih. Saya juga ada ma'had di Bogor, ya, Asuna lebih besar. Allah muliakan Asuna, insya Allah. Ya. Kami sering sekali mendapatkan PR murid ini, Ustaz. Ada 3 karakter murid kalau masuk pondok gitu. Yang pertama, ini murid masuk pondok karena memang alasan orang tuanya udah gak nyambung sama dia. Aduh, masukin pondok yang kuat sama dia anak. Ini kalau keramik ini KW4, anak-anak sisa reject dibawa ke ma'had ini. Dia berpikir pondok ini bengkel manusia, bisa merubah orang gitu loh. Saya bilang, saya pakai bahasa ini aja, bangunan aja, itu keramik kalau KW4 ya, biar namanya granit, yang masang tukangnya sudah sehebat-hebat ustaz dan ustazah punya murid, akhirnya si murid bangga. Kenapa? Karena bisa membuat para ustadz, para ustazahnya ini istighfar tiap hari. Kalau nggak ada anak, nggak ada yang istighfar tadi itu. Itu yang pertama itu. Yang kedua, keinginan orang tua dengan kemampuan anaknya nggak sama. Ah, ini banyak nih. Jadi orang tua ngelihat ustadz ceramah, ada yang dia suka. Kan sekarang ini YouTube kan di mana-mana, Instagram gini kan. Melihat ustadz yang masya Allah diedit, kayaknya indah. Anak saya harus kayak dia. Ya, anak saya harus kayak dia. Keinginan orang tua lebih besar ketimbang kemampuan anak. Dan ternyata anak yang gak bisa. Oh, anak saya harus kayak Khalid bin Walid. Ntar dulu, nah sampai kemana nih? Betul. Gaung ilmu aja ada isnad, apalagi yang namanya nasab, penting loh, gak main-main. Makanya nanti bahasannya luas tuh, kita harus membahas bagaimana cara cari pasangan supaya melahirkan anak-anak yang super gitu loh. Ada persilangan, ada. Makanya di zaman sahabat dulu, perempuan diperbolehkan memilih laki-laki walaupun nanti mahar laki-laki yang bawa gitu loh. Karena dia cari bibit unggul. Cari bibit unggul itu 18 bilang pedofil, betul ya? Kalau dulu kejadian betul, bahwa Hafsah menawarkan kepada sahabat-sahabat, dan kenapa? Karena mereka orang yang sadar dunia ini sebentar. Bagaimana caranya selamat dari dunia? Dulu orang mengajak orang muhajirin suruh pilih istrinya. Mana yang kau suka, aku ceraikan nikah dengan dia. Jadi ini orang-orang utama sahabat Nabi. Hijrah itu gak main-main. Mereka datang ke Madinah dengan ilmu. Ittiba. Dan dia bayangin, ini saya punya istri yang gak paham-paham kalau sama saya berharap dengan nikah sama muhajirin jadi baik. Dulu memikirnya begitu. Makanya gak ada zaman Rasul itu yang namanya janda nganggur,
duda nganggur atau perawan tua, perjaka tua, enggak ada. Dinikahkan. Karena khawatir timbul fitnah. Iya, mereka orang yang betul-betul paham. Tuntut ilmu yang kedua dengan hirsun, kemauan yang kuat. Yang kedua ijtihad, yang ketiga ijtihad. Kata Imam Syafi'i ijtihad, yakni bersungguh-sungguh. Kenapa bersungguh-sungguh? Karena paham. Orang bisa bersungguh-sungguh karena paham. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Makanya Allah jamin orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kudatangkan hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah pakai bahasa lanahdiyanahum, ada lam taukid dan taukidnya di situ. Kupastikan hidayah untuknya. Siapa? Jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Kenapa dia bersungguh-sungguh? Karena janji. Wa may yushakkiki ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di Anisa 115. Orang yang bertolak belakang dengan syariat. Syariat yang dimaksud yang Allah firmankan, Nabi sabdakan dan sahabat melakukan ilmu. Qala Allah wa qala Rasulullah kepada sahabat. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia malah cari jalan yang orang beriman tidak lakukan. Padahal bayanatil hukum al halal bayyin wal haram bayyin wa umur bainahuma mustabihat, jelas sudah sejak SD kita sudah belajar dalam hadis arba'in tentang kitabul halal wal haram wa umur bainahuma. Tapi Nabi mengatakan sudah enggak pakai bahasa halal haram karena bayyin. Beliau menekankan pemanita ko syubhat pakot istabrohini wa irdi. Syubhat yang ditekankan, orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Lihat bahasa mereka, Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Ijtihad ada kesungguhan dan janji Allah seperti itu. Cuma kan untuk mendatangkan kesungguhan ini enggak gampang. Kayak saya suka bicara sama teman-teman biker, orang kan suka underestimate aja sama biker ya, karena nggak semua ustaz suka dengan dunia biker. Ya. Sampai sekarang 18 tahun ada ustaz yang nggak ngobrol sama ustaz Subhan cuma gara-gara biker. Saya bilang sama ustaz tersebut, kalau antum nggak suka apa motor ustaz, antum bilang, anak boncengin kalau antum. Makanya besok insya Allah kita akan buktikan kepada dunia bahwa di Indonesia juga para biker bisa duduk di majelis ulama insya Allah. Akhir November kita akan riding lagi, muter Saudi nanti, Mekah, Madinah, kita muter nanti sampai seluruh Saudi 5 hari nanti. Para biker duduk di majlisnya, para masyayikh Qasim nanti insya Allah. Gitu. Masya Allah, supaya kita tahu bahwa ada kemuliaan. Saya bilang sama teman-teman ini, kita kalau touring kayak gini bukan cuma buat healing. Happy-happy kita waktu pintar dulu. Ada syariat, kalau bukan karena Allah yang perintahkan kita enggak mau begini. Karena Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Kita ngelihat unta di mana? Di mahat, enggak bisa, di masjid enggak kelihatan, gurun. Hijrah jalan, syukur-syukur bisa ke Arab lihat unta langsung bau, masyaallah satu buku bab unta itu. Ya, sana ngelihat sendiri di peternakan unta bagaimana unta itu memiliki kemuliaan, sejarah tentang unta, wow masyaallah. Antum kalau mau ngambil susu unta itu enggak segampang ngambil susu kambing dan sapi. Kaki satunya dilempit tinggal tiga, dia enggak bisa jalan, itu ilmu. Kaki satu dijepit tinggal tiga, enggak bisa. Unta itu susunya enggak bisa diperah kecuali dia ngelihat anaknya lewat. Kalau anaknya lewat, susunya keluar dengan sendirinya. Unta itu kalau berjalan di gurun, ya, satu unta itu yang dikatakan apa? Unta merah. Nabi mengatakan kepada la yahdiyakallahu rajulan wa khairul lakum min khumrun ni'am. Satu unta besar, unta yang pejantan itu punya 9 istri. Itu kalau jalan di gurun itu lakinya maju mundur, ngecek jumlah istrinya. Hilang satu disuruh stop, dia cari dulu istrinya. Digiring jalan lagi. Unta aja paham. Oh, unta masyaallah. Intinya sudahlah, kita suruh melihat unta. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at? Suruh lihat bagaimana langit ditinggikan. Kita mau lihat langit di mana kalau enggak di luar?
Wa ilal jibali kaifa nusibat, lihat gunung dikokohkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, lihat bumi diratakan. Fadzakir mikir, innama anta mudzakir. Jadi ulil albab kita. Karena semua yang Allah ciptakan ini berujung dengan kata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Saya bilang sama teman-teman, makanya kalau pulang touring yang isinya silaturahmi, isinya belajar, ketemu sama para asatidz kita, wallahi pulang terus kita tepar, enggak mau ngapa-ngapain, besok enggak usah touring lagi. Nuntut ilmu silaturahminya menyehatkan, menimbulkan cinta. Sampai saya sering sampaikan kepada masyarakat dimanapun berada, wallah, makin sering kita ngelihat alam Indonesia, makin cinta kita kepada Indonesia. Makin kita berpikir bagaimana memberi bukan mengambil pada Indonesia. Subhanallah. Dan kita mesti tahu, dan kita mesti paham, ada kemuliaan yang dijanjikan dalam syariat. Ya. Sehingga kita akan tahu nanti, ya Allah, betul ya. Tidak cocok logi sih sebenarnya ya. Dengan kita melihat alam Indonesia, kita akan tahu bahwa banyak kemuliaan. Dulu waktu Nabi Isra Mi'raj, sempat ketemu sama Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Ya, Ibrahim berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, akrimini ummataka salam. Kabarkan kepada umatmu salam dariku. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turab. Qian wa admatul ma. Wahai Muhammad, kabarkan salamku kepada umatmu, kata Ibrahim. Informasikan bahwa surga ini thayyibatut turab, tanahnya subur. Qian, datar, gampang ditanami. Maka dibilang jannah, banyak pohon-pohonannya. Admatul ma, airnya bisa diminum. Saya enggak cocok logi ya. Tapi kalau boleh jujur, negeri kita hampir mirip loh. Subur enggak? Subur. Datar enggak? Datar. Sepanjang jalan kita tadi ngelihat sawah terbentang loh, dari Jakarta sampai ke Cirebon ini, masyaallah. Subhanallah. Karena saya juga sudah reading di Saudi ini, masa sudah keliling mana-mana, enggak ketemu negeri yang kayak begini. Admatul ma, airnya bisa diminum langsung loh. Di negeri-negeri Arab itu batu, tancapkan pipa, enggak ada air keluar. Tapi enggak pernah kita lihat orang Arab kehausan. Ya, subhanallah, kenapa? Berkah tegaknya tauhid. Orang jamin kemuliaannya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sami wal ard. Makanya di situ hikmah di balik Allah turunkan Ka'bah adanya di Arab. Kalau Ka'bah adanya di Cirebon, tukang air mineral banyak, wah dingin, itulah. Di Arab enggak ada dagang air. Negeri yang enggak punya air, sedekah airnya masyaallah. Antum tinggal di hotel Arab, di hotel mana saja, antum minta air, ya minta sama siapa? Itu pelayan OB-nya. Bukan satu dua dikasih sama kotak-kotaknya tuh. Habis dikasih lagi. Coba antum sekarang nginep di hotel. Di Cirebon banyak hotel, coba. Antum dikasih 2 botol. Habis minta 15.000. Seakan-akan enggak ada keberkahan, betul. Padahal harusnya ada keberkahan. Iya. Tuh, ada kesungguhan, ada. Ayo bersungguh-sungguh. Lanah dia nahum subulana. Yang keempat, yakni balaghah. Orang menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, mesti punya modal. Jangan modal anak banyak pengen dibantu orang, berpikir memberi bukan mengambil. Karakter anak kita tergantung peluh yang kita keluarkan. Kita enggak usah berpeluh pun rezeki dapat loh. Tapi makin berpeluh makin berkarakter anak kita. Orang laki jangan lemah untuk mencari rezeki. Ya walaupun rezeki ada yang ngatur. Ya, tapi ada usaha untuk mencari. Makin cara mencarinya halal makin baik hasilnya. Yang kelima, sohbatul ustad. Sohbatul ustad, suruh berteman sama guru. Makanya pondok pesantren gak pernah terkalahkan ketimbang sekolah biasa. Karena murid itu berteman dengan guru. Di kelas dan di luar kelas. Sehingga gampang mencontoh bagaimana cara melakukan apa yang disampaikan dalam bentuk teori. Di luar tidak. Kesempatan loh anak kita berteman dengan guru-gurunya. Sohbatul ustad. Kita kalau ngeliat guru jangan hawanya angker saja, jangan gitu loh.
Bahkan Nabi saja mencopot gelar kerasulannya di hadapan sahabat sambil mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakr khalilan, walakin sahibukum hadha khalilun." Beliau mengatakan walakin sahibukum, beliau enggak mengatakan walakin nabiyukum, walakin rasulukum. Beliau bisa bilang begitu. Coba pakai bahasanya apa? Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian kekasih Allah. Allah perintahkan kita bersahabat sama orang tua itu. Wa in jahadaka la tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya. Wa sahib apa? Jadikan dia sahabat. Ilmu ini harus bersahabat dengan gurunya, berteman. Makanya wali murid jangan gampang terbrainwash sama laporan anak tentang guru-gurunya. Tabayyun. Nah kalau sudah orang tuanya gak akur sama guru, anak yang gak akur, ilmu apa yang mau dibawa? Ini ilmu bukan kayak metik buah di kebun orang. Mesti ditanam dulu pohonnya. Dirawat, dijaga, diberikan pupuk, buah dipetik nanti. Bicara jumlah bilang. Itu cara Allah mendatangkan rezeki. Kita enggak bisa paksa tumbuh banyak. Kemudian yang keenam kata Imam Syafi'i, tulaz zaman. Waktu yang lama. Enggak bisa sebentar, dan waktu yang lama ini apa? Hatta sampai kita masuk ke lubang kubur besok. Karena Abdullah bin Ahmad bin Hanbal pernah bertanya sama ayahnya, "Sampai kapan aku menuntut ilmu, hai ayah?" "Sampai kau masuk ke liang lahat esok hari." Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan calon mayit. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang yang mau mati aja suruh belajar tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kebayang kalau kita sekarang enggak belajar tentang la ilaha illallah, mau meninggal diingetin la ilaha illallah ya bingung. Tapi kalau sudah belajar la ilaha illallah, oh ini ada rukunnya, rukunnya nafi wal isbat. Nafi menghapus Tuhan, isbat menetapkan hanya Allah. Berarti la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadah kecuali Allah. Kemudian dia paham bahwa syarat la ilaha ikhlas. Kemudian dia yakin, dia berilmu, kemudian dia jujur, dia mahabbah cinta, dia ingkiat, dia qabul, dia paham. Ketika diingatkan abi la ilaha illallah, umi la ilaha illallah, la ilaha illallah, menerawang benak dia untuk mengetahui lemak muda bihaqqin illallah, betul. Lahir sendiri, wafat pun sendiri, berjumpa dengan Allah pun sendiri nanti. Makin terasa la ilaha illallahnya, subhanallah. Kebayang ya? Sebenarnya ini semua dulu sudah ada dan sekarang harus tetap ada dan tidak ada beda. Harusnya seperti itu, gitulah. Makanya bismillah teman-teman yang Allah muliakan, ayo bismillah. Didik diri kita dan keluarga kita. Jangan didik keluarga kita baru diri kita. Diri kita aja dulu deh. Jangan sampai kita ini mengenal orang-orang dulu cuma sekedar sekelebat saja, gitulah. Karena Allah memuliakan para sahabat Nabi. Kalau Allah sampai mengatakan kuntum khairu ummati ukhrijat linnas. Ukhrijat itu kan bukan khuruj, azharu linnas, ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa? Karena itiba mencontoh Rasul. Ini cuma jahatnya musuh-musuh Islam ini kan menghapus ciri-ciri para sahabat, gitu loh. Yang punya simah. Jarang dibahas secara mendetail, gitu loh. Oh, yang dia tahu cuma pedang tajam Khalid menggetarkan Romawi. Cuma jarang dibahas banyak jenderal Romawi yang masuk Islam kadang lihat penampilan Khalid. Dan lain sebagainya. Masya Allah, ya. Kita dibatasi waktu hingga jam 10, kita bisa berdialog setelah ini. Mungkin berpanjang bahasan dengan dialog nanti insya Allah. Tapi inti bahasan kita, buat tidak ada yang beda. Ya, jadi kalau sampai zaman dulu agama mendatangkan simah kepada orang-orang Islam, kenapa sekarang gak mendatangkan itu? Bahkan kita menjadi orang yang eksklusif. Nah ini ada yang salah. Jangan-jangan kita cuma mengaku hamba Allah, kita gak paham Allah. Kita gak pernah mengenal nama-nama Allah. Bahkan kita enggak pernah bertawassul dengan nama-nama Allah. Bahkan lebih fatal lagi, kita enggak pernah memahami la ilaha illallah dengan cara yang benar. Demi Allah, mumpung momentumnya masih tepat nih, masih bau-bau kemerdekaan, betul?
Indonesia itu diberikan kemerdekaan karena berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan dan seterusnya. Berkat rahmat Allah. Keberkahan itu datang dengan sabab. Tentu dengan apa yang kita inginkan di sisi Allah dengan cara-cara yang baik. Nabi mengatakan, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fit talab. Semua yang baik yang ada di sisi Allah yang kalian inginkan tidak mungkin kalian dapatkan kecuali kalian meminta dengan cara mentaati Allah. Momentum yang tepat, ayo bismillah isi kemerdekaan yang merupakan anugerah dari Allah ini dengan hal-hal yang baik. Mulailah berpikir menjadi anak bangsa yang berpikir memberi ke negeri ini bukan mengambil. Tapi dengan cara-cara menuntut ilmu dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Na'am. Wa iyyakum insyaallah. Kali ini kita lanjutkan untuk tanya jawab bersama Ustaz Sofyan Ramadhan Fadhilatullah dan juga ada beberapa hadiah yang bisa nanti ikhwan kita untuk akhir sesuai dengan pertanyaan yang memiliki kriteria dan persyaratan yang akan bisa dijadikan kepada kami selama ini. Baik, tidak perlu ikhwan, ya barangkali ada yang ingin bertanya, memang ada di sesi awal ya ini. Pertanyaan ini sebentar. Assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya Ustaz. Apa yang harus ana pilih apabila dalam satu waktu terdapat dua aktivitas? Ya, antara menuntut ilmu agama dengan silaturahmi. Antum jangan mempersempit hidup antum gitu. Ya, kalau antum memiliki jiwa yang bijak gitu ya, antum akan tahu bahwa Allah ciptakan waktu itu harga dan tidak ada yang masalah harusnya. Ana di posisi ada tablik akbar, ada silaturahmi, Ustaz. Harusnya antum aja yang pusing, jangan bikin Ustaz pusing gitu. Ana kan jadi mikir kalau begini. Antum tinggal bilang sama orang yang antum mau silaturahmi, ya, ana mungkin agak terlambat ini setengah jam sampai satu jam. Kenapa? Ada kesempatan untuk ilmu dulu. Oke. Masalah gak kira-kira? Insyaallah asal, masyaallah antum khalas khair insyaallah. Ada tinggal omongin saja gitu kan. Gak susah sebenarnya. Tinggal jangan tegang juga gitu loh ngomongnya. Halo, anda tuh pengen datang ke antum cuma lagi ada ini ya. Jadi orang gak kesal juga sama antum gitu. Dibikin mudah lain ya. Atau kalaupun antum sudah terlanjur janji, temuin. Antum kan bisa online. Ini yang dibilang nuntut ilmu pakai balagho, pakai bulgho, pakai modal. Dengan begini antum bisa online, ada YouTube, ada IG, ada TV Sunnah dan lain-lain. Sampai silaturahmi, kemana ngobrol gini? So, kita nonton kajian dulu ya. So, tidak ada yang susah ya. Makanya sahlin, qoribin hayyin sahlin. Jadilah karakter penghuni surga yang ketiga sahlin. Jadi orang yang mudah, gitu ya. Allahu a'lam. Nah. Dan terjawab di sesi awal pertanyaan. Silakan tentunya untuk bisa ditanggapi oleh Mas Bilal. Atau mungkin Ustaz akan memberikan pertanyaan yang bisa dijawab. Baik. Karena ana bawa hadiah buat antum. Tadi ana sempat sampaikan ya, kepada antum bahwa ternyata menuntut ilmu itu ya enggak segampang yang kita inginkan. Kita tetap butuh cara. Dan cara itu yang dikatakan uslub ya, atau cara-cara yang ulama memang ajarkan kepada kita. Nah, ulama yang bernama Imam Syafi'i, beliau Muhammad bin Idris ya, beliau mengatakan bahwa ada 6 cara yang mesti kita kedepankan ketika kita menuntut ilmu. Karena enggak mungkin antum dapat ilmu tanpa 6 ini. Fadhol. Ya. Satu cerdas. Kedua, kemampuan yang kuat, bersungguh-sungguh, harus ada modal, terus murid dan dekat dengan guru atau menjadikan guru sebagai teman. 6, waktu yang lama. Oke, baik.
Betul, cuma enggak hafal ya. Jadi anak anak kasih antum korma ini sambil ngeteh sambil diapalin nanti. Hadiah dari anak buat yang hafal. Ada yang hafal, enggak baca. Antum fadal. Apa? Sambil diri. Fadal. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa subatul ustad wa tul zaman. Kurang satu. Qabul qadun. Asal ulang dari awal. Oh masya Allah, ini anak punya emas buat antum. Tahu kan? Ini emas beneran ini ya, dari Lajiz emas ya. Semoga bermanfaat. Masya Allah, ingat bahwa antum pernah jawab pertanyaan itu. Manfaat ya, Allah. Kita berdoa ya, kita berdoa. Baik, saudara ya, sahabat ya, kajiannya lagi. Yang jelas. Kita tidak akan ajukan pertanyaan yang jelas, kita akan setengahnya. Kita semua, silakan ya ke Iwan atau Dewa. Tapi ada satu, tadi sebenarnya anak nggak membahas, memberikan sedikit bocoran gitu ya. Bahwa kita ini harus belajar sampai esok hari kita mati gitu ya. Bahkan mayit pun sudah diajarkan la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah ini ada rukun dan syaratnya. Fadhal. Silakan. Ya, yang bisa jawab. Ada. Anu, coba. Oh, iya, apa ya? Ya, bangun. Jawab. Bangun. Bangun, bangun. Berdiri, berdiri, berdiri. Ya. Belum tepat, belum tepat. Antum betul. Allah betul. Berdiri, berdiri. Silakan. Ini Ami Jamal, Ami Jamal. Saya tahu. Nah, masih ada hubungan keluarga sama anak. Masya-Allah. Ami Jamal, betul. Ada dua rukunnya. Satu nafi dan dua isbat. Satu menafikan dan dua menetapkan. Oke, okay, masyaallah. Tinggal syaratnya nih. Syaratnya ada tujuh. Allah, dua aja bener bi, masya Allah. Dua aja bener, masya Allah nih. Allah ada Quran dari anak nih. Kita falak metaim, masya Allah. Oke, terakhir. Assalamualaikum. Fadl bet. Insya Allah. Dulu zaman anak kecil itu tuntun sama beliau ini. Insya Allah. Ada yang bisa tepat dua fadl? Ada yang bisa tepat? Tadi belum tepat. Itu sudah betul pertama ya. Cuma kemampuannya itu. Kali ada mau nambahkan tujuh di belakangnya, motor. Baik. Mana? Mana? Baik. Yang bisa jawab? Ada di motor. Antum, naam, motor. Dibantu ada lagi, ini udah hampir benar. Kurang, kalau ada. Antum skip dulu ya. Antum kalau apa? Ya, benar. Yalah, yalah. Berdiri aja berdiri. Berdiri, berdiri. Anda bilang hafal, antum kalau hafal, kalau anda baca baca hafal. Terus sekali lagi. Apa nama? Walaupun enggak susun ya. Ada yang bisa menyusun susunan betul enggak? Yang tertulis dalam kitab Madzhab Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ayo, antum. Ilmu yakin menerima ikhlas. Ikhlas menerima patuh, jujur, cinta. Wala, lagi ya. Fadal, karena untuk dilevelkan dengan hadiah ya. Fadal. Yang teratur, fadal. Siapa lagi? Karena anak nyampeinnya teratur ke antum tadi. Fadal. Coba, antum na'am. Taib, fadal. Thank you.
kita patuh. Wah, ada ya? Tuh, tepat, masih kurang. Oh iya. Antum, nah, fadal. Ya, ya, Mas Harif, silakan. Atau ini yang anda maksudkan ya, ini layak dapat emas juga, masya Allah, fadal, fadal, fadal. Barakallahu fiikum, masya Allah, fadal. Ya. Rizki kita kamu ya. Rizki, masya Allah, manfaat mudah-mudahan ya. Barakallahu fiikum, masya Allah, haikallah. Ya, ayo. Ini pertanyaan anda sekarang menyemangati antum aja deh. Ini yang datang pada kajian pagi ini yang tempatnya paling jauh. Antum di mana? Di mana? Di mana itu? Ada yang lebih jauh dari beliau? Itu tempat tinggalnya. Sindang Laut. Ada yang lebih jauh dari Sindang Laut? Yang paling jauh. Mana? Apa-apa? Sudah. Mana? Atau mana tadi? Kebang. Ya, ada yang jauh, Pak. Kebang. Kebang mana, Pak? Basuki. Apa itu? Aduh, mana dia ramai sekali. Paling jauh itu, saya nggak tahu angka ya. Apa di mana? Paling jauh itu apa jenis? Paling jauh ya. Algalis. Datang buat ngajian kemarin. Algalis. Paling jauh ya. Panitia yang ikut anak touring, ini ganti ongkosnya. Ya. Nanti ada amplop dari panitia kita. Ya. Ini yang hari ini datang bawa keluarga paling banyak. Ada? Yang paling banyak keluarga. Atau berapa? Berapa? 20 orang. Wow. Siapa aja itu 20? Pakai mobil motor, antum giring buat kajian semua, 20 orang. Antum berapa? 20. Sama. Bodoh ya. Wes, yang sama yang 20. Bro, yang 20 ini kasih amplop buat jajan, buat ongkos pulang sekalian, bro. Nanti ada yang itu orang kata. Apa tuh? Ini anak lagi nunggu lahiran, Ustaz. Anak mau minta foto, Ustaz. Oh, benar. Anak untuk haran. Ya, Ustaz. Nah, anak laki, anak perempuan tuh, kemudian? Perkiraan perempuan, Ustaz. Masya Allah. Tadinya izin juga, Ustaz. Tadinya izin karena udah berapa hari lagi mau lahir, Ustaz. Oh, Masya Allah, ya. Nanti kalau lahir, anak titipkan ini buat anak antum yang perempuan menjadi hafizah nanti, Insya Allah. Ini yang datang pada hari ini usianya paling tua. Paling tua. Berapa, Pak? Berapa? 80. 77. Wes stop, mana usah kan tangan paling tua itu. Pas kemerdekaan 77. Berapa, Pak? Berapa? 95, Ustaz. 65. Oh, 65. Di bawah ya. Kan Bapak dengerin 77, Pak. Oh, 65 maju gitu. tujuh delapan kasih uang pas jajan, bro. Tapi khair insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikannya. Wabarakatuh. Nah, masih ada beberapa kasih sehadiah. Fadal.
ada yang mau ditanyakan? Ada listet ya, ada kurma, ada t-shirt, dan juga itu kurma tadi dikasih. Iya, ada ya. Oh iya. Ini Ustaz Toharu juga ngasih pendapat buat teknik kali Ustaz ya. Barakallahu fiik Ustaz. Naam. Ikhwan yang tadi mau lahir sama ini. Ini. Ah, ini. 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 Ayo. Ayo kita lanjut ya. Baik. Apa Ustaz kita kejar lagi waktu ini? Fadal, ada yang mau ditanyakan apa kira-kira? Antum ya, ya, ya. Bang, aku mau tanya kenapa? Apaan ya? Malaysia. Ustaz ingin bertanya Ustaz, untuk anak muda seperti anak dahulukan atau belajar adab dulu atau dahulu Ustaz? Itu adab walaupun butuh ilmu ketika belajar, namun adab ini antum perlu melihat dari orang-orang alim bagaimana akhlak mereka ketika menghadapi masalah, ketika lainnya. Kita tahu sekali adabnya Imam Malik ya, ketika beliau ditanya, orang datang mau bertanya tentang hadis, beliau masuk ke dalam rumahnya, balik sudah basah. Kenapa kamu basah wahai Imam Malik? Aku barusan mandi besar. Untuk apa? Kau ingin bertanya tentang sesuatu yang azim, yaitu hadis Rasul. Akhlak adab mereka itu masya Allah. Ya. Mereka orang yang tidak bisa komplain. Kalau seandainya yang mereka dengar qala Allah wa qala Rasul itu adab. Ya, dan mereka tahu bahwa yang namanya guru itu untuk diikuti. Sehingga ketika kita melihat salahnya guru itu, mengkritisinya enggak seperti mengkritisi orang yang bukan guru kita. Adab di depan kan baru kita bicara ilmu nantinya. Supaya apa? Kita punya wadah untuk datangnya ilmu yang Allah bakal berikan kepada kita. Kenapa? Al-ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya Allah, dan cahaya Allah enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Ya, tadi saya sampaikan mungkin kita belajar di tempat yang sama dengan guru yang sama, ilmunya juga sama, tapi kok bisa beda? Ya, karena kita enggak punya wadah yang bagus untuk mendapatkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Naam. Taib, masyaallah ya. Taib, semoga manfaat. Ini ada kelas buat antum. Baik. Nah. Ya, silakan nanti. Ada lagi mau tanya kan? Ya, silakan. Berdiri ya, berdiri ya. Boleh? Ya, ya, sini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Kan kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada siapa-siapa. Tapi saat sekarang saya lihat banyak para ulama, para pencari ilmu yang sedang mencari ilmu itu banyak bermaksiat, tapi ilmu tetap ada dan juga apa namanya kata ilmu. Nah. Kalau di kalau ukuran orang berilmu itu bisa menghafal Quran, maka itu sebuah kesalahan. Karena Snob Hogrono juga hafal Quran. Dia rusak Islam di negeri Aceh sana itu, betul? Bahkan siapa itu? Salah seorang penulis wahyu itu yang murtad, kemudian dia berkata, "Wa la yadri Muhammad illa ma katabtu lahu." Muhammad tidak tahu sesuatu kecuali yang saya tuliskan buat dia. Dan lainnya banyak sekali yang seperti itu gitulah ya. Sebenarnya bukan masalah hafalan, toh Quran juga bukan untuk dihafal tapi untuk dibaca. Dalilnya ikra bukan ihfaz. Durasi antum membaca akan mendatangkan hafalan kalau antum mampu. Karena fungsi Quran itu hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Keutamaan menghafal jelas diangkat derajat kita ketimbang yang enggak menghafal. Bahkan makom kita tinggi di surga nanti insyaallah. Bahkan kalau kita bisa menghafal demi Allah, menyampaikannya juga gampang gitu lah. Tapi tetap hukum asalnya Quran diturunkan bukan untuk dihafal. Ya, tapi untuk dibaca. Karena dengan membaca kita akan tahu betapa kita butuh Quran sebagai imam yang bakal membimbing kita seperti itu. Jadi antum jangan terkecoh. Orang pinter banyak, tapi kalau ilmu yang bermanfaat dari kepintarannya enggak semua. Makanya kita minta sama Allah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang mendatangkan manfaat gitu loh. Nah, ilmu yang mendatangkan manfaat itu seperti pohon yang berbuah.
akan dijaga oleh si pemiliknya. Di sini banyak pohon mangga, makin tua makin manis. Durian juga sama, dijaga. Itulah manusia. Orang kalau makin berilmu, makin tua, makin dihormatin. Mungkin banyak lupa sudah, udah tua, mau bilang apa? Ya, tapi tetap sudah terbiasa dia berbuat sesuatu dengan ilmu yang pernah dia hafal. Gitu ya. Kenapa? Karena dibiasakan. Al-adah. Al-adah al-muhakkamah. Tarkul adah adawah. Jadi sebuah kebiasaan gitu loh ya. Jadi bukan itu ukurannya sebenarnya. Ilmu itu dikatakan apa cahaya buat orang-orang yang betul-betul bersih sehingga akan bermanfaat ilmu dalam dirinya. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Nah, antum juga boleh deh nih, supaya makin semakin sayang sama ini TV Sunnah nih, masya Allah. Fadhal. Antum fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, karena saya sendiri menyadari Ustaz, kalau bagi seorang menuntut ilmu, kadang kita merasa ada jenuh, bosan Ustaz. Dan ada juga kajian yang mungkin kita membahas sebuah kitab, dan kitabnya itu berulang-ulang sama babnya. Nah. Tapi saya pernah mendengar katanya dari para salaf bahwa setiap kita mempelajari kitab yang sama itu akan muncul hikmah-hikmah baru dari setiap kita belajar. Nah. Mungkin mau bercerita sedikit Ustaz bagaimana pengalaman para salaf. Nah. Nabi itu mendakwahkan dakwah yang sama itu selama 23 tahun. Beliau mengkaji tauhid. Penekanan 13 tahun pertama di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah tuh ayat-ayat muhakamah gitu loh. Karena memang apa? Manusia ini tempatnya salah dan lupa dan mesti dibiasakan seperti itu. Dulu saya pernah punya salah seorang guru, Ustaz Soeman Luqmanul Hakim, semoga berikan kemuliaan beliau ini. Beliau mengatakan, kau akan memahami satu ilmu ketika kau bisa mengikuti gerakan bibir gurumu gitu loh. Karena guru-guru tua itu suka mengulang-ulang bahasa dan kita sudah hafal gerakan mulutnya seperti itu gitu lah ya. Wallah seperti itu. Bahkan juga salah di majlisnya Syekh Abdul Razak ya, di Madinah itu beliau sempat mengatakan sebuah beberapa perkataan, salah satunya itu beliau mengatakan bahwa seperti kita membahas bab sabar. Antum ngomong sabar sama istri enggak bisa sekali dua kali. Selama antum berumah tangga, ajarkan sabar. Ilmu ini enggak bisa berhenti karena sifat manusia yang lupa gitu loh. Makanya memang hikmah di balik kita mengulang ilmu kayak kita meminta ke Allah. Dalam kitab Al-Mustadrak dikatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Salah satu doa yang paling Allah suka yang mulihin, yang diulang-ulang. Orang mengulang itu melambangkan dia butuh. Gitulah. Dan memang sifat pelupa ini ya harus diingatkan dengan mengulang tentunya gitu. Betul sekali. Dan bahasan kitab tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad Muhammad bin Abdul Wahhab ini, saya berani mengatakan ini manusia jenius yang Allah muliakan dengan ilmu. Karena orang baru dua kali belajar kitab tauhid saja sudah bisa menyalahkan Pak Kiai. Saking jeniusnya di buku ini. Cuma kan fatal kalau kita enggak punya akhlak. Makanya dikaji sampai sekarang. Dikaji sampai sekarang gitu loh. Dan kajian setiap syekh yang membahas kitab tauhid itu akan ada hikmah tambahannya. Karena akan ada fikih kontemporer yang selalu beliau tambahkan gitu ya. Kondisi di zaman syekhnya dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan kajian di zaman Syekh Muhammad Shalih Utsaimin atau Syekh Shalih Fauzan atau Syekh Abdul Muhsin sekarang Syekh Abdul atau Syekh Suhaimi dan sebagainya, wallahi kondisinya berbeda, tapi enggak ada beda antara yang disampaikan dulu dengan sekarang, cuma mungkin penjelasan metode penjelasannya saja. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Nah. Tafsir. Oh, masyaallah. Pertanyaan antum nih. Tafsir. Oh, dapat kitab tafsir nih, barakallahu fikum. Nah, baik. Salas. Oh, iya, salah apa? Barakallahu fikum. Karena waktu yang sudah sampai ke dalam kajian bersama Ustaz Sunan Bawazi. Mungkin ini pertanyaan yang akan dibacakan Ustaz dan sebagai penutup. Baik. Semoga Allah merahmati kita. Iya, insyaallah. Tepat ke sana. Bagaimana hukum bekerja di toko PlayStation sedangkan menafkahi istri dan bagaimana sikap anak kepada istri anak? PlayStation itu kan salah satu alat main game. Islam ini agama yang
apa ya, fleksibel. Agama yang memperbolehkan kita bermain. Bahkan anak kecil ya retawayar, dia juga bermain bukan tidak, gitu ya. Tapi yang nggak diperbolehkan ini permainan yang melalaikan. Karena Allah nggak suka kita membuang-buang waktu, gitu ya. Nah kalau anak atau anak bisa main PlayStation soalnya. Kalau memang permainan tersebut bisa mendatangkan kelalaian, bukankah dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yani? Bentuk kesuburan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat gitu lah. Ya kalau memang enggak ada manfaat tinggalkan ya, akhi. Akhi, ini Indonesia, Syof. Antum enggak usah mikir kerja sama orang, antum ciptakan pekerjaan. Ini negeri subur, nanam singkong kebalik pun nunggu gitu. Antum enggak bisa kerja mah, Masya Allah, ya kalah antum sama burung gitu lah. Ayo bismillah, dibina. So, di juga ada pembinaan masalah pekerjaan, saya yakin sekali ya. Jadi kalau memang antum sudah tahu itu pekerjaan mubah, ya tapi mubah bisa halal bisa haram, tinggal tergantung niat atau dampak buruknya gitu ya. Asal antum tinggal ya. Ya kalau begal memang bakal mendatangkan manfaat, antum kerja di tempat penjualan Malaysia, bahkan orang supaya nggak demen main-main yang nggak bermanfaat Malaysia. Tapi kalau seandainya tidak, asal tinggalkan ya, karena masih banyak hal-hal yang positif yang bisa antum lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya kita kasih ini deh. Coba deh antum termenung sambil makan korma, insyaallah manfaat mudah-mudahan. Ya, tepat dari akhir. Ya, tadi yang kita kasih. Ya, tinggal satu ya, satu kayak biasa. Allah. Ini satu ini anak kasih antum, antum sudah lelah. Antum balik lagi ke sana. Maaf ya, mesti hadiah buat antum, insya Allah. Ya, ya, sila. Jajak lahiran selanjutnya. Ya, kumsalam. Baiklah, dibuat dengan selanjutnya di Allah. Alhamdulillah, ya, kajian yang telah berakhir dan akan diakhiri dengan doa Pak Abu Nasir. Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, 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 Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustaz Afan, barakallah.